Halo sahabat Artatama, berjumpa lagi di channel Artatama TV. Sahabat Artatama TV, jangan lupa like, share, subscribe dan jangan lupa hidupkan lonceng notifikasi biar gak ketinggalan info dari kita. Pesona khas Serambi Mekah, deretan artis-artis berdarah Aceh yang sungguh menawan di hati. Pesona artis berdarah Aceh tak perlu diragukan lagi. Paras mereka memiliki ciri khas dan keunikan tersendiri. Ditambah dengan bakat mereka yang sangat mumpuni di dunia hiburan tanah air. Mereka sukses bikin penggemar jatuh hati. Mereka yang meniti karir sejak muda di dunia hiburan mampu buktikan kemampuan akting dan bakat entertainnya hingga sukses sampai sekarang. Produk Aceh memang tak pernah gagal. Tak heran jika artis asal Aceh selalu jadi idaman banyak orang. Berikut ini artis-artis asal Aceh yang manisnya kebangetan. Siapa nih yang paling kamu idolakan? Satu, Teuku Rasya. Putra dari Tamara Blezinski ini diketahui memiliki darah Aceh dari sang ayah, yakni Teuku Rafli Pasya. Pemuda bernama lengkap Teuku Rasya Islamai Pasya ini lahir tanggal 4 Februari tahun 1999. Ia kini mengikuti jejak sang ibu menekuni dunia peran dan keartisan. Teuku Rasya memiliki 3 adik tiri dari sang ayah yakni Cut Nausyali Saira Pasya, Cut Nasli Sairish Pasya dan Rasen. Sementara dari sang ibu Tamara Blezinski, Teuku Rasya memiliki adik bernama Kenzo Leon Blezinski Lewis. 2. Jessica Mila. Jessica Mila diketahui punya nama lengkap Jessica Mila Agnesia. Ia dikenal sebagai model dan pemain film. Namanya makin naik daun saat berperan dalam film besutan Ernest Prakasa bertajuk Imperfect, Karir, Cinta dan Timbangan. Meski tak memiliki gelar cut, Jessica Mila diketahui darah kelahiran Kota Langsa, Aceh. Darah kelahiran tanggal 3 Agustus tahun 1992 ini memiliki ayah berdarah Jawa sementara sang ibu berdarah Belanda Minahasa. 3. Teuku Wisnu. Teuku Wisnu dikenal khayalak sebagai aktor dan juga model. Salah satu finalis MTV VJHan tahun 2006 ini diketahui saat ini lebih banyak beraktivitas di balik layar. Suami dari Siren Sungkar ini selain sibuk mengurus bisnis di luar aktivitas keartisan, kini juga diketahui lebih fokus berkhidmat di dunia keagamaan. 4. Baby Sabina. Nama Baby Sabina tentu sudah tidak asing bagi para penikmat dunia hiburan tanah air. Penyanyi dan juga model cut Baby Sabina, 19, ini sukses berkarir di dunia hiburan. Belum lama ini, Baby Sabina membintangi serial Antares yang disiarkan WTV bareng Angga Aldi Yunanda. Kemampuan Baby Sabina juga membuatnya berkesempatan menjadi lawan main Vino G. Bastian dalam remake film Korea Scandal Makers. Baby Sabina sebenarnya bernama asli Cut Baby Sabina. Ia lahir di Banda Aceh pada tanggal 27 Oktober tahun 2002. Kakaknya bernama Teuku Atta dan adiknya yakni Cut Keisa. Sedangkan ayah dan ibu Baby Sabina tidak menyandang gelar Teuku maupun Cut, yakni Darmawan dan Linda Darmawan berdasarkan data yang tersebar di internet. Sahabat Artatama TV, jangan lupa like, share, subscribe dan jangan lupa hidupkan lonceng notifikasi biar gak ketinggalan info dari kita.
5. Ensistoria. Ensistoria mendapatkan darah Acehnya dari garis ibu, sedangkan ayahnya asli orang Polandia. Enzi memulai karirnya di dunia akting dalam sebuah FTV. Setelah itu ia menjajal kemampuannya bermain di sinetron, film, menjadi bintang iklan, dan juga presenter. Nama asli Ensistoria adalah Ensistoria Leo Farisa. Ia mendapat darah Aceh dari sang ibunda, sedangkan ayahnya adalah orang Polandia. Perpaduan darah Aceh dan Polandia membuat wajah Ensistoria begitu rupawan. Belum lama ini, Ensistoria pergi ke Amerika Serikat bersama rekan-rekan artis untuk berlibur sekaligus urusan pekerjaan. Namun tidak seperti rekan-rekan artis yang lain, Ensistoria tak mendapatkan vaksin booster di Amerika karena mengidap autoimun. Kabarnya Enzi akan segera membintangi film bareng Gading Marten. Kita tunggu saja ya. Enam, Risty Tagor. Meski namanya Batak banget, Risty Tagor sebenarnya juga keturunan Aceh. Ayah Risty berdarah Batak Aceh, yakni Johan Tagor Harahap. Sedangkan ibunda Risty Tagor bernama Cut Mutia yang merupakan keturunan Aceh Padang. Belakangan ini, pemilik nama Ariestia Ramadhani Tagor Harahap tersebut kembali dirumorkan bercerai. Apabila kabar tersebut benar, maka Risty Tagor bercerai untuk ketiga kalinya. Namun kabar tersebut belum dapat dipastikan. Tujuh, Asa Sara. Asa Sara merupakan nama asli sekaligus nama panggung. Selain Arab, Asa Sara juga memiliki garis keturunan Aceh. Belakangan Asa Sara sudah jarang terdengar kabarnya. Terakhir, Asa Sara diketahui bercerai dari sang suami, Syafiq Asadi. Ia juga sempat menghebohkan publik karena pakai lepas hijab dalam penampilan sehari-hari. Delapan, Syakir Daulay. Syakir Daulay juga menggunakan nama asli sebagai nama panggungnya. Aktor sekaligus penyanyi kenamaan tanah air ini lahir di Biren, Nanggro Aceh Darussalam, pada tanggal 10 Januari tahun 2002. Belakangan Syakir ikutan disorot atas perceraian sang kakak, Zikri Daulay. Pasalnya mantan istri Zikri, Henny Rahman, menikah dengan sahabat Syakir yakni Muhammad Alvin Faiz. Syakir pun jadi kena imbas terus diperhatikan. Sembilan, Tompi. Beda jauh dengan nama panggungnya, Tompi, namun nama Tompi juga merupakan pemberian sang ibu yang berarti pekerjaan yang sempurna, kebaikan, dan kesopanan. Penyanyi asal Aceh tersebut kini dikenal sebagai dokter sekaligus sutradara. Kemampuan Tompi menangkap momen juga membuatnya dipercaya sebagai fotografer. Sebut saja Baim Wong dan Paula Verhoeven yang menggunakan jasa Tompi untuk maternity shoot anak kedua. Sahabat Artatama TV, jangan lupa like, share, subscribe dan jangan lupa hidupkan lonceng notifikasi biar gak ketinggalan info dari kita. Sepuluh, Nova Eliza. Nova Eliza rupanya kelahiran Aceh pada tanggal 4 Juni tahun 1980 silam. Nama asli Nova juga sekaligus nama panggungnya. Sang ibunda bernama Cut Rosminar yang jelas asli Aceh. Belakangan ini Nova Eliza lebih sering menjadi ibu rumah tangga. Ia juga gemar berolahraga, salah satunya menembak.
Pria tersebut rupanya juga disukai sang putri, Malika. Nova bahkan mendaftarkan sang putri ke sekolah menembak. Tengku Firmansyah. Tengku Firmansyah dikenal sebagai model dan juga aktor yang memiliki keturunan Aceh dan Melayu. Pemeran Ferdi dalam sinetron Tukang Ojek Pengkolan ini diketahui lahir di Bandung, tanggal 15 September tahun 1977. Pria berdarah campuran Sunda dan Melayu ini merupakan bungsu dari 4 bersaudara dan anak laki satu-satunya dalam keluarga. Punya cita-cita menjadi pilot, Firman pernah belajar di sekolah penerbangan Phoenix Aviation School di Arizona, Amerika Serikat, dan sekolah penerbangan PLP Curug, Jawa Barat. Kemenangannya sebagai juara 3 model plus 96 mengubah jalan hidupnya menjadi seorang aktor. Teuku Ryan. Teuku Ryan merupakan aktor populer Indonesia yang punya darah Aceh. Beliau lahir di Jakarta, tanggal 23 Oktober tahun 1975. Pria bernama lengkap Teuku Ryan Rezki Hamzah mengawali karir sebagai model. Dia juga pernah menjajal dunia tarik suara bersama Ari Sihasale, Johandi Yahya, dan Surya Saputra dalam kelompok Cool Colors. Grup ini sempat menelurkan album Tataplah, 1995, lalu tahun 1999 Teuku Ryan keluar karena kesibukan syuting dan digantikan Ari Wibowo. Ryan mulai dikenal lewat sinetron Sangrila dan Bella Vista 3. Namanya populer berkat perannya sebagai pria blon namun mulia si Yoyo. Cut Siva. Kalau Bunda sering menonton FTV dan sinetron pasti tak asing dengan artis berdarah Aceh ini. Gadis berusia 23 tahun bernama lengkap Cut Siva Hana Salsabila itu baru saja memutuskan untuk berhijab. Cut Mei Rizka. Istri Roger Danuarta ini disebut-sebut sebagai salah satu ratu sinetron sejak sebelum menikah. Cut Ratu Mei Rizka, 28, sudah membintangi banyak sekali judul sinetron. Dan itulah, sederet artis berdarah Aceh yang hingga kini namanya masih populer di tanah air. Sekian informasi yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Nantikan informasi menarik lainnya dari channel Artatama TV. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai berjumpa di video berikutnya. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe.